Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Siapa nih yang masih belum move on sama Habib Nurmagomedov karena dirinya pensiun? Tenang bro, mungkin video ini jadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apakah mungkin Habib Nurmagomedov akan kembali bertarung. Sosok Habib di kelas ringan UFC begitu menakutkan. Meskipun dia terkenal dengan sifat-sifatnya yang ramah dan rendah hati, tetapi dalam sebuah pertarungan yang ia jalani seketika Habib Nurmagomedov menjelma layaknya monster yang lapar terhadap lawan-lawannya. Prestasinya pun dinilai paling sempurna dalam sejarah UFC. Pasalnya belum ada satu petarung pun yang bisa menyamai pencapaian Habib saat ini. 29 kali tak terkalahkan. Pencapaian itulah yang akhirnya kini Habib memutuskan untuk pensiun dari panggung UFC. Banyak yang menyayangkan dengan keputusan Habib tersebut. Pasalnya, terlalu cepat mengakhiri karir sebagai seorang petarung padahal mengingat usianya yang masih lagi produktif-produktifnya. Walaupun Habib Nurmagomedov telah pensiun, tapi kita masih bisa sering melihatnya, John. Karena Habib saat ini beralih profesi menjadi seorang pelatih untuk mendampingi sahabat-sahabatnya, termasuk Islam Makhachev dan para petarung lain dari Dagestan. Memang Habib sangat dekat dengan kawan-kawannya di AKA Boxing Academy. Bagi Habib, mereka sudah seperti keluarganya sendiri, John. Dan IG yang merupakan salah satu sahabat Habib Nurmagomedov menceritakan momen-momen kedekatannya bersama Habib. Dan IG bercerita bahwa setiap dirinya akan bertarung di kelas featherweight UFC, Habib Nurmagomedov selalu memberinya semangat, entah itu secara langsung atau hanya melalui pesan singkat. Ya, dia biasa melakukannya, jadi dalam setiap pertarungan pasti dia akan mengirim pesan atau berupa video seperti "Ayo Dan, hancurkan orang ini. Jadilah yang pertama, Anda seperti saya. Jangan banyak berpikir, Anda akan menghancurkan orang ini. Hancurkan dan hancurkan." Saya merasa keren mendapatkan pesan dari orang seperti dia. Dia seorang legenda. Pastinya dia sangat inspiratif. Dia juga berpesan kepada saya jika saya jadi juara UFC, dia akan kembali, kata dan IG seperti dikutip dari juara.net. Entah itu hanya candaan Habib ataupun serius. Yang jelas para penikmat UFC sangat merindukan aksinya di atas oktagon. Kita tunggu saja apakah Habib Nurmagomedov akan benar-benar kembali, dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya.